Ini simple banget, tapi rasanya wow, mantul, markentul. Jadi nanti rasa udangnya tuh masih lembut gitu ya. Hai, selamat datang di channel bersama Yani. Apa kabar teman-teman semua? Hari ini saya mau bikin sayur tahu. Bahannya 3 buah tahu besar-besar seperti ini, kemudian 15 buah buncis, 3 buah tomat hijau, 5 buah cabai hijau. Bumbunya cukup diiris-iris saja. Tujuh buah cabai rawit merah yang besar-besar, kemudian 5 buah cabai merah keriting, 7 siung bawang merah, 8 siung bawang merah, 5 siung bawang putih, 2 iris lengkuas, 3 lembar daun salam, 200 gram udang kupas. Kalau misalnya nggak ada udang, nggak pakai juga nggak masalah ya. 1 sendok makan gula merah, setengah sendok makan kaldu bubuk, setengah sendok makan garam. Kalau misalnya teman-teman suka rasa kecap, bisa ditambahkan kecap kurang lebih 3 sendok makan. Bumbunya cukup diiris-iris saja. Saya menggunakan pisau cantik dan talenannya. Ini pisaunya tajam banget teman-teman, keluaran dari Stain Cookware, tersedia di Shopee atau Tokopedia. Bahkan bisa juga follow ke Instagramnya Stain Cookware. Cabenya sisaan saya nggak iris-iris ya, nanti tinggal dimasukin aja. Siapkan wajan, beri sedikit minyak goreng, dikit aja ya. Teman-teman, saya menggunakan wajan cantik keluaran dari Stain Cookware. Ini tidak mudah lengket, serbaguna. Yang tertarik silahkan beli di Shopee, Tokopedia, atau Instagramnya Stain Cookware. Tumis bawang putih dan cabenya. Kalau sudah mulai layu, masukkan cabai. Salam, lengkuas, kemudian tahu, serta bahan-bahan lain dimasukkan saja. Saya akan menambahkan sedikit saus tiram, 1 sendok makan ya. Tambahkan 1 gelas air. Kalau sudah mau matang, baru dimasukkan buncis dan udangnya. Teman-teman silahkan tes rasa. Sesuaikan asin dan manis dengan selera masing-masing. Kalau dirasa bumbunya sudah meresap ke dalam tahu, masukkan buncis. Ini simple
banget, tapi rasanya wow, mantul, markentul. Oke, masukkan udangnya dan sisa cabai utuh. Jadi nanti rasa udangnya tuh masih lembut gitu ya, nggak terlalu mateng, moist rasanya. Teman-teman, ini udah enak banget. Udang bisa diganti dengan bakso, kemudian sosis, atau yang teman-teman suka. Sudah selesai, matikan kompornya. Wow, mantul, mantul.